teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Ini koleksi aku, Masya Allah, Dani. Jadi benar-benar waktu itu bilang, Mam, kalau Mama perlu nanti bilang aja sama aku. Ternyata, lihat tuh. Terakhir waktu 2012, gila gak rasa ya? 8 tahun lalu berarti. Iya. Itu aku Mas Denny, saya mama lebih lama lagi. Ya, sayang. Masa? Itu enggak. Mas 9. Enggak, aku meeting itu, bener kan? Di bawah. Ini pas ketemu Denny. Dia 9 tahun, dia masih setahun waktu aku terakhir ketemu. Bener. Ini si kecil jadi kayaknya. Gede-gede. Apa sayang? Ada tamu saya. Mau lagu. Ini sama Mehmet, sini sama Mehmet ya. Tulisin Godzilla aja, Mehmet. Belum yang di sini. Belum yang di sini. Masuk langsung nyasar, udah enggak tahu kemana. Belum yang di sini. Makanya. Gila. Saya sendiri bingung. Ya, ini nyasar kemana gitu bingung udah. Mama kadang-kadang ke sini nang berarti kan di atas juga. Iya, 2012. Iya, kan di mana? Oh, iya. Coba. Orang terakhir waktu kita makan di sini bukan? Itu ya. Hah? Makan di sini bukan yang? Mungkin, ya, mungkin. Kayak di sini tapi ya. Mama dulu terakhir iya makan di sini. Makan di sini terus di atas rekamannya. Iya. Oh, enggak di sini kali. Iya, iya, di sini. Ya artinya lantai ini ya, di lantai ya, sini ya. Ini juga dirubah juga. Banyak dirubah ya. Iya, Pak. Potong. Tadinya kan tinggi. Iya, tinggi banget kan tadinya. Masuk ke sini, masuk sini. Nyasar nggak tahu ngapain, kita ke toilet balik-balik nggak tahu kemana gitu. Dua orang tukangku, dua orang. Apalagi ya kita yang di rumah sini aja. Ini mamaku waktu di tol, aku lagi di tol telepon. Gimana nak? Di tol kenapa? Ini pintunya goyang-goyang sendiri katanya, buka tutup sendiri. Tapi begitu aku memang dia nakal katanya. Kadang-kadang nakal banget. Loh. Pernah kan aku tanya bilang, "Dan pintunya sering emang ya, tapi sekarang enggak pernah." Pintu itu terbuka sendiri gitu saya bilang. Masa? Tapi posisinya dia mungkin dari ke rumah waktu saya telepon. Iya. Tiba-tiba ketok dia di situ. Ayo. Dia ketok jendela saya di kamar tuh diketok. Saya berani-berani diri sendiri berani. Tidak ada. Ternyata ada tok-tok yang sebelah sana lagi. Telat ya, kakinya kelihatan. Kalau aku bilang, mana kalau jantung gimana? Bilang gitu. Ingat kamu itu? Lupa. No akal. Jadi waktu tahun 2000, kan aku udah punya Al-Ghazali, Bumi, Bumi Sirani kan lahir tahun 2000. Aku nggak pengen punya anak cewek. Aku mau punya anak cowok lagi. Namanya Muhammad Ali, tahun 2000 terus lahir Sabsia kan, gak bisa dipakai namanya Muhammad Ali kan. 2016 tanggal 4 Juni Muhammad Ali meninggal, yang asli Muhammad Ali yang asli itu meninggal, ini lahir. Oh pas barengan. Apa coba itu? Oh. Apa namanya? Di atas bumi ini lah. Kenapa? Jadi kalau lihat di Google, Muhammad Ali meninggal died itu 3 Juni. Karena 3 Juni di sana, di sini udah 4 Juni. Di sini udah 4 Juni. Di sini dia 4 Juni. Iya, sama. Muhammad Ali meninggal di sana dapat berita dia lahir. Kan di WA keluar Muhammad Ali meninggal, dia lahir.
Dan aku enggak aku kan bukan orang yang diam, aku kan cerita ke siapa-siapa, aku pengen punya anak namanya Muhammad Ali. Aduh, anak sekecil gitu terus naik-naik gitu, aduh. Kan dari dulu udah biasa, biar. Mas Ali sini? Apa? Bukan. Bukan kan, masih atas lagi kan? Aduh, ya kemarin kamu kontenin sama Pika di mana sini? Kalau katanya sekarang susah kerjaan, terus ada lamaran di rumahnya Mas Dani itu lap-lap nggak ada di rumah aja tidur. Nggak ada di rumah aja tidur. Asli. Ini bukan DVD film loh. Hah? Bukan DVD film loh. Apa tuh? Musik. Ini apa sih? Ada AE ya? Mana? Mana? Kucing ya? Kucing lah udah habis ini. Semakin kuat dendamku dah. Kenapa enggak ini ya? Kasih syuting. Enggak, karena itu kesalahannya. Karena aku kan punya kucing. Di situ ada tempatnya, tapi enggak dikasih pasir. Kayak gini. Bukan, aku enggak punya kucing, Mamena. No. Aku enggak punya kucing. Enggak ini. Kalau dikasih pasir, dia itu buat bocoran lagi bangun di atas ya, bocoran. Enggak, maksudnya kalau ada pasir dia enggak akan. Kenapa ada pasir? Aku enggak punya kucing. Aduh, kok bisa ada? Ya itu kucing liar. Kok bisa masuk? Nah, ya itu pertanyaannya. Kok bisa masuk? Dia itu kucing, semua kucing itu masuk rumah ini. Lewat mana? Enggak tahu. Pernah naik kalau kucing ke sini? Pernah ya. Tahun 10 tahun yang lalu. Jadi aku mau tidur nih di kamar Alna, di kan masih kamarku tuh. Nah, bangun ngantuk, habis kerja pokoknya malam lah. Udah ngantuk banget, udah rindu banget sama tempat tidur kan. Langsung jebak di bantalnya itu pipisnya kucing. Baunya itu. Iya, enak banget. Baunya itu bukan bau anjing, bukan. Bukan, bau. Baunya itu. Enak banget emang. Karena mama kan punya 19 biji. Pernah. Itu disikat apa juga enggak hilang loh, Teh. Makanya begitu. Enggak bisa loh. Harus untung ada cuci sekarang kan. Kucing tuh. Aku ada kucing. Di mana-mana dia? Di sini nih. Bawa-bawa sini, di sini. Ini ada nih, pernah ada bekasnya nih. Ada bekas set. Wah, ini kucing nih. Ngapain dia ke sini gitu? Lo kok ngapain? Gimana? Hah? AB. Nada masih kaya, aransemen masih kaya. Sekarang nyari lagu Indonesia yang aransemennya kaya susah. Iya. Lagu-lagu kayak September Ceria, kalau yang aransemen anak sekarang gagal, nggak jadi tuh lagu. Gak lebar ya? Iya. Kebetulan ada yang pas.
Jadi mungkin gini ya, kalau menurut aku kesini tuh udah jadi kayak minimalis loh kalau kata bangunan. Bukan, kemampuannya memang minimal, bukan minimalis. Kemampuannya minimal. Oh gitu, bukan minimalis. Jadi bukan minimalis. Bukan, kemampuannya minimal. Atau minimalis? Enggak. Kan gini ya. Banyak insan kali ya. Banyak insan nih, kayaknya. ADMS, Erwin Gutawa. Aku belum lihat ada penerusnya gitu. Kayak Andi Rianto, dia termasuk yang muda, lebih muda. Iya, cuman kan maksudnya loh. Beda warna. Tidak semasif orang zaman dulu. Zaman dulu Andi Rianto bagus 1-10 gitu. Andi Rianto 100. Bagus semua. Oh, ya oke. Itu yang kamu maksud. Iya, gitu loh. Billy J. Budiarjo itu semuanya bagus. Kadang-kadang bikin satu album semua, dia semua beli jadi budaya semua kan? Ahmad Dhani ya? Ini juga belum ada lagi. Belum ada lagi. Orang singa lagi galau. Terus gak apa-apa deh. Kayak bapak lu napa? Cepet nulis lagu. Tau gak ini? Oh, kamu punya Toto? Iya, keren. Brother to brother. Gino. Gino Vanelli? Iya, aku kan salah satu ini. Iya. Aku sama adekku paling gila sama Gino. Arsmennya lengkap gitu. Aku jadi dapat jawaban gitu. Karena aku tadinya berpikir bahwa karena anak-anak sekarang ambil istilah kalau kata jurusan minimalis. Gitu kan? Bukan. Jadi kan aku pikir ya minimalis itu jadi satu tujuan mereka gitu. Bukan. Kemampuannya minimal. Nanti aku dengerin lagunya Dewa deh, album kedua aku bikin lagi. Soalnya Dewa kan masih babo Toto kan, ibaratnya kan Toto. Iya, Toto. Nah, lagunya Toto enggak ada yang minimalis. Iya. Ini enak. Hoping the time will never come to an end. Mountains and seas somehow be together. Nah, makanya boleh dong aku bilang sekarang minimalis. Iya. Dulu maksimalis. Itu lebih cocok dong daripada jawaban kamu tadi. Kalau di luar negeri tetap maksimalis sebenarnya. Berarti tetap maksimalis loh. Masih maksimalis, cuma maksimalisnya beda bentuknya. Dari orkestrasi ke sound production. Sama-sama rumit. Berarti kan memang perubahan zamannya. Perubahan zaman tuh pergeseran ya, bergeser semua juga. Iya. Kalau menurut kamu ini enggak karena ada unsur lebih ke mencari uangnya daripada berkaryanya. Sorry ini menurut kamu ya? Enggak. Apa dong? Ya memang kemampuannya segitu. Ini kali ya. Kita enggak bicara lagu ya, kita enggak bicara. Kalau lagu itu menurutku Indonesia masih bagus lagu-lagunya. Lagu-lagunya masih bagus. Cuman kita tadi yang kita omongin tadi nih, what we were talking about it's about production. Kalau lagu sih aku masih bilang masih bagus-bagus ya. Cuman production-nya aja. Nuansa dari bumi itu sendiri. Iya. Yang kalau dulu kan hidup tuh enggak serumit sekarang, Dan. Enggak. Dulu sekarang banyak gangguan. Iya, makanya. Sekarang banyak gangguan. Sekarang lebih rumit gitu hidup tuh. Enggak, banyak gangguan. Sekarang, ya jadi rumit. Sekarang kita harus pegang ini terus, coba. Padahal dulu kita enggak pernah pegang ini. Kayaknya enggak pakai handphone, enggak santai aja dulu. Iya. Dulu enggak ada handphone kan, jadi kita dengerin musik ini enggak ada yang gangguin. Enggak ada telepon, enggak ada. Jadi kita semua konsentrasinya lebih untuk musik gitu loh. Jadi Sirio benar tuh. Benar. Sirio benar tuh. Kita Sirio Rio Ricardo kalau lagi ini. Kalau lagi apa nih? Kalau lagi apa pun enggak mau pegang handphone. Enggak pegang aku handphone. Aku sih enggak sama kadang sama nyonya aku. Aku mau nonton film bareng gini. Masih pegang handphone. Anak-anak juga nonton film bareng masih pegang handphone. Iya. Maksud tuh taruh kita nonton film fokus gitu loh. Iya. Karena sekali kita miss enggak ngerti ceritanya. Oh. Ini aku cari-cari dari kemarin. Tadi gua lagi nonton, gua lihat situ gua takut dah. Ini keren lihat apa? Aku cariin mana enggak ada, tuh tiba-tiba ada. Aku mau ini mau kirim ke grup. Ini agak langka juga ini.
Siapa itu? Giant? Giant Step? Bapak Iqmal? Bapaknya Iqmal. Giant Step, ya. Udah gitu di grup, Neng? Bukan di grup itu. Okay. Di grup ini, penggemar PH. Oh. Di grup yang itu ya? Bisa bahasa Jawa KB sih ya, aing teu ngarti. Apa aku gini, maaf ya, hampura, hapunten, teu ngartos. Gerung Diana. Bahasa Jawa teu ngarti, uing. Jangan pernah merasa paling benar sendiri. Karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri. Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah. Jangan pernah merasa paling Pancasilais. Karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah mereka yang paling Pancasilais. Belum isi ini deh. Oh, mulus. Belum. Itu siapa, Mas? Yang ini belum dapat. Nih, super kit. Oh, super kit. Lumayan loh pesannya. Iya. Enak kan 70-an, tahun 70-an tuh. Ya ampun, iya. Afrika iya. Duri kita enggak tahu PH-nya banyak ternyata aku. Aduh, banyak ternyata. Tuh Afrika Duri semua. Banyak ternyata. Masih kamu sih. Iya. Jadi kemarin dia di sini kamu enggak. Aku pikir cuma punya dua. Aku pengen cuma punya dua, itu banyak. Kamu mulai ngumpulin tuh waktu itu mulai kapan ya? Mulai 2012, 2012, 2013 itu. Ya aku aja dia paling lebih kompet Diana daripada kita punya kita. Jangan masih murah dong, masih 50.000. Sekarang nih yang ini. Ini cara cuma ini 1 juta ini. Iya. Orang kemarin ini, jadi aku tuh diminta tolong sama ponakanku yang di Belanda kan. Mama ini aku mau dong Citra apa yang biru. Itu tuh ya. Udah bukan Citra. Citra biru punya. Kalau nggak salah Citra Ceria atau Citra apa. Citra Ceria gitu. Susah. Citra nah. Pesona susah. Citra biru yang banyak. Nah, udah gitu, supir aku iseng kesana lihat 2,5 juta. Di mana? Lokem? Di bukan, di itu. Surabaya. 2,5 juta ya? Terus. Aku beli Paris yang Sakura, aku udah ada yang mau beli 6 juta. Oh ya? Paris yang Sakura. Yang Faiz. Faris. Iya, Faris. Faris RM. Iya, Faiz. Yang Sakura. Yang Sakura. 6 juta. Aku belinya cuma 1 juta. Udah harusnya kan untung 5. Tapi aku enggak bisa dapat lagi. Iya, nanti susah lah. Dapat lagi lebih mahal. Hah? Soalnya kalau 6M ya. Ya, 6M oke lah. Nah, pasti berlalu udah 25. Itu ngelepasnya juga rela kalau segitu ya. Badai pasti berlalu udah 5 tuh. Eh, kok udah 25. Siapa badai pasti berlalu? Iya lah. Dalam. Bukain nomor dulu. Dadah, bye. Indomaret. Bye. Indomaret. Bye. Di mana Indomaret di sini? Besok aja besok. Mana Indomaret? Mijet, kalau mijet. Oh, mau main kamu. Kuku aku bagus gak? Selamat gak? Di telepon, di WA gak ada yang dari itu. Itu Willy aja, Bet. Ya, ini ya. Nih, kelakuan kamu gara-gara kamu suka ngasih makan kucing ya. Gara-gara kamu suka makan kucing, kasih makan kucing. Enggak mau. Itu apa itu? Gak mau. Itu apa? Hah? Itu apa itu? Hah? Besok kayak buang ya semuanya ya? Enggak, ayah. Banyak amat liharannya dan sebagainya. Tapi hebat loh. Aku kagum sama Dani. Kagum banget. Iya, kagum bisa gitu konsisten banget gitu dan aku kagum banget sama kamu. Siapa? Ya, apa yang kamu lakukan ini enggak bisa dilakukan sama banyak orang. Jadi waktu mulai awal-awalnya kan mau melihatkan kamu tuh koleksi, kamu kasih lihat vinyl aku segala macam. Aku nggak mengira bahwa kamu terus gitu nggak berhenti. Istiqomah dalam bahasa Arab. Iya, jadi terus gitu kan dari mulai
banyak hal deh, sampai yang tadi itu bayangin kristal-kristal kayak gitu, sekali iprit-iprit gitu kan, kok bisa gitu kamu begitu ya? Yang tadi siapa yang bilang? Apa itu? Kebanyakan kayak gitu kalau itu. Demotik ya. Tapi emang benar. Iya. Yang aku bilang sih benar, yang dilakukan kamu tuh nggak dilakukan oleh banyak laki-laki. Banyak laki-laki itu. Sila. Salam. Biawaknya lepas ketubur di kolam ikan. Serius? Iya. Dimakan nggak itu ikannya? Kebuka pintunya sama Om. Udah tadi udah tutup. Kebuka. Ya, biar buka serang. Om nggak ke situ tadi? Bakal mati loh ikannya. Kan bakal dimakan. Siapa yang lepas? Biawak. Hah? Makanya. Bila ada buaya, Mam. Biawak, aneh-aneh dah. Sayang, kamu merah biawak. Astagfirullahaladzim. Sebesar apa? Sebesar apa? Segini. Habis lo ikannya lo. Aduh, dan. Itu bibirnya mencong. Yang asli ya? Gampang, nanti turunin dong. Mampus aku. Enggak, nanti turunin, gampang. Udah tua. Iya, nanti diturunin. Ini bukan bass, Bang. Tinggal ngeduk gitu. Iya. Ngeduk bisa oktav. Di kontrol A ya, Mas, KP? Hah? Kontrol semua A. Ini? Kontrol A. Ini? Kontrol A. Oh, kontrol A sih. Kontrol A. Nah, habis ke blok KP, tinggal hidupin. Oh. Nah, Octave kan gue Octave. Bapak temen yang best banget bisa. Ini sehat. Alhamdulillah. Gelis isu. Legendaris. Kok kamarnya Diana di sini ya? Aku bilang tiap hari naik 5 lantai. Allah. Saha, ini kamarnya di luar sini. Kamarnya ada sebelah situ. Naik sakit tiap hari. Ember. Paling mau nyari ini koleksi aku, Masya Allah, Dani. Jadi benar-benar waktu itu bilang, Mam, kalau Mama perlu nanti bilang aja sama aku. Ternyata, lihat tuh, album cinta aja sampai segini banyak, Subhanallah. Ini yang wow. Ini Citra Pesona ya, Citra Ceria. Oh, ini Citra Ceria ya. Ini Citra Biru, Citra Pesona, Subhanallah, banyak banget. Masya Allah. Aku pikir masing-masing 2-3 biji, ternyata banyak berjejer. Dan ini juara deh, juara banget. Kagum aku. Dulu Dani mulai koleksi vinil aku, kemudian kaset-kaset aku, CD aku. Aku pikir ya sampai gitu aja, ternyata sekarang semua dia punya. Vinilnya juga luar biasa, dari A sampai Z, dari zamannya Bung Jali Tobing sampai Vina Panduwinata sampai Titik Puspa, semuanya punya, luar biasa. Kagum banget.